Halo guys, balik lagi di channel Indra Harajuku. Kali ini saya akan coba unboxing paket misterius. Di sini sih penggunakan JNES dengan ongkirnya 60.000, ya lumayan lah dari JKT ke Lombok. Oke, di sini penerimanya adalah Robby Purba. Kita langsung saja kita lihat apa isi paketan ini. Oke, ini dia nama barang yang ada dalam paket ini. Ternyata ada Sony Xperia XZ, ada Sony Xperia X Performance Single, ada Fujitsu Arrow F03H, ada Fujitsu Arrow F01H. Oke, kita langsung saja buka paketnya. Oke, ini dia guys, unit-unitnya. Kayaknya unitnya batangan semua di sini. Kita buka lagi biar safety. Oke guys, ini dia. Waduh, banyak amat bubble-nya, aman sekali ini packing-nya. Waduh, ada mobile joystick juga kayaknya nih, buat main Mobile Legends atau apalah. Oke, ini dia keempat HP-nya guys. Jadi saya akan review satu persatu. Oke, yang sebelumnya sudah kita unboxing dan review Sony XZ, dan sekarang saya akan review Sony X Performance single SIM lagi nih. Waduh, Sony ini memang sukanya buat single SIM doang. Oke, di sini memang memang ciri khasnya ada ini. Bahasa Jepang. Wah, aplikasi bawaan Jepang juga sudah langsung ada. Tapi kita cek dari fisiknya dulu ya guys. Oke, kita lihat fisiknya. Oke, untuk bezelnya lumayan bagus, gak ada lecet. Backdoornya juga oke, mulus. LCD depan juga bagus, nggak ada goresan. Mungkin ini kemulusannya 98-99% ini. Waduh, hampir seperti barulah, nggak ada lecet. Oke. Dan kita bisa cek kameranya. Oke, kameranya juga lumayan lah kalau Sony. Oke, keren. Untuk bahasa kita lihat ada nggak bahasa Indonesia. Oke, ada bahasa Indonesianya. Oke guys, ada bahasa Indonesia dan support karena ini memang versi globalnya. Oke, untuk tombol kita akan coba tombol volume up-nya. Oke, volume down-nya oke, dan foto. Oke, kita coba yang foto. Oke. Oke, dapat, bisa. Minta izin dan ada.
lumayan untuk HP yang harganya di bawah 1,5 juta tepat seperti ini, tapi ya yang suka single SIM. Oke, mantap. Aplikasi bawaannya. Oke, buat kalian yang ada di sekitar Mataram dan yang berminat, karena ini semua HP untuk dijual bukan dipakai, buat kalian yang berada di sekitar lokasi saya, buat yang minat bisa bisa cek di deskripsi link Facebook dari yang penjualnya, saudagarnya lah, bisa dicek, nanti langsung nego saja di saudagarnya saja, langsung nggak mahal kok, pastinya murah dengan kualitas yang bisa dijamin pastinya. Kok jadi promosi ya, jadi ya yang premier langsung saja nanti cek link di deskripsinya. Oke, mungkin itu saja review dari HP Sony X Performance ini, karena memang oke lah HP-nya. Buat kalian yang suka jangan lupa like, share, dan subscribe. See you guys, sampai jumpa di review HP selanjutnya.